Juara dan runner-up grup E baku hadang di semifinal ETMC 2022 di Lembata. Partai semifinal kedua turnamen sepak bola Eltari Memorial Cup tahun 2022 di Kabupaten Lembata bakal mempertemukan juara dan runner-up grup E PersEnde versus Persib Manggarai. Sama seperti partai sebelumnya, partai kedua di semifinal ETMC 2022 ini pun merupakan pertandingan ulang antara dua tim. Pasalnya, dua tim, yakni PersEnde dan Persib Manggarai, pernah saling bertemu di fase grup. Kala itu, dua tim bertemu di laga pamungkas penyisihan grup E di lapangan Polres Lembata, Jumat pagi 16 September 2022. Menariknya, dua tim bermain imbang tanpa gol kala itu. PersEnde lolos dari fase grup sebagai juara grup E dengan koleksi 5 poin. Di babak 16 besar, PersEnde mengalahkan Crystal FC dengan skor 2-0. Kemudian di babak 8 besar atau perempat final, PersEnde menumbangkan tuan tanah Persef Tim Flores Timur dengan skor 1-0. Laga tersebut terhenti di menit ke-83 akibat kericuhan yang dilakukan oleh supporter Persef Tim Flores Timur. Sedangkan Persib Manggarai lolos dari fase grup sebagai runner-up grup E dengan koleksi 4 poin. Di babak 16 besar, Persib Manggarai berhasil menahan imbang raksasa sepak bola Nusa Tenggara Timur PSN Ngada selama 120 menit. Dan kemudian menyingkirkan tim peraih gelar juara terbanyak tersebut melalui drama adu penalti. Kemudian di babak 8 besar atau perempat final, Persib Manggarai menumbangkan Perserai Sabu Raijua dengan skor 2-1. Senin 26 September, dua tim akan saling berhadapan untuk kedua kalinya di ETMC 2022 ini. Apakah skor akan tetap bertahan imbang hingga berlanjut ke drama adu penalti? Entahlah, bola itu bundar, segala sesuatu bisa terjadi di lapangan hijau. Yang pasti, mari kita sama-sama menjaga dan menciptakan situasi kondusif sehingga bisa terwujud cita-cita kita bersama untuk sepak bola yang bersahabat. Love is